Halo sahabat Toto, balik lagi nih bareng Deas di sini. Kali ini Deas bakal ngasih tahu aksesoris yang pastinya mendukung lah buat perjalanan kalian. Kalian pasti pernah ngalamin dompet ngeganjel di celana dan gak enak buat nyetir, naruh HP bingung di mana. Nah, ini ada aksesoris dari Oto Project yaitu phone holder dan center console multi tray untuk mobil race dan Rocky. Gimana kita praktekinnya? Coba sekarang lihat aja. Nah, ini dia aksesoris pertama yaitu phone holder dari Oto Project. Ini spesial dibuat untuk mobil race atau Rocky juga bisa. Nah, kita unboxing dikit-dikit ya sambil ngelihat di sini. Nah, wih, ini dibukanya udah kayak ini ya, kardus-kardus handphone mahal gitu. Jadi soft opening itu, di sini juga ada pelindungnya lagi. Mari kita buka. Nah, ini udah kelihatan phone holdernya. Di sini udah ada phone holder dan ada ball barrier-nya juga nanti buat masukin ke ball steering. Nah, lanjut lagi, di dalamnya juga masih ada nih. Ada beberapa aksesorisnya lagi. Ini tuh adalah special bracket-nya Oto Project. Nah, yang bikin spesial dari phone holder ini adalah ini nih. Ini termasuk yang spesial karena phone holder ini mempunyai bracket yang spesial untuk dashboard mobil-mobil tertentu yang ada di desainnya. Nah, ini untuk mobil race dan Rocky bracketnya seperti ini. Nah, nanti kita pasang di sini. Nah, kita lanjut lagi ke di sini ada steering ball. Steering ball ini buat nyambungin antara bracket dan phone holdernya. Nah, juga ditambah kita ada primer di sini. Nah, primer ini gunanya buat apa sih? Buat orang-orang yang belum tahu, primer ini gunanya untuk membuat lapisan yang sedikit kasar karena di plastik ini kan nggak punya pori-pori, jadi kita lapisin dengan primer biar punya lapisan yang sedikit kasar, biar kita kan pakai 3M. Nah, 3M-nya tuh biar merekat kuat dan jadi lebih tahan lama. Makanya kita kasih premier buat kalian ya sahabat Toto. Nih, ayo kita pasang biar kita lihat sekeren apa sih phone holder dari Oto Project. Yuk. Nah, kali ini kita mau pasang phone holdernya. Ini step-stepnya ya, step gampangnya ada 3 langkah. Sebelumnya saya udah melapisi bagian panel center air fan ini dengan primer yang tadi saya sebutin tadi. Nah, langsung aja setelah melapisi primer itu, kita pasang bracket spesialnya dari Oto Project ini. Nah, bracket ini khusus dibuat untuk mobil race dan Rocky. Dan pastikan cara pasangnya benar karena ini mirip-mirip ya. Kalau kebalik kan agak repot. Jadi, pastikan yang ada tulisan Oto Project-nya itu di atas. Nih. Nah, di sini. Nah. Dah, lah kita pasang steering ball ke phone holdernya dengan cara kita masukin dulu nih steering ball ke ball handler, masukin dulu sini, baru kita masukin ke phone holder. Nah, udah masuk, tinggal kita kunci. Nah, gunanya ball handler tuh untuk mengunci. Nah, jangan kenceng-kenceng karena kita bakal adjusting lagi untuk menaruh handphone kalian. Kita taruh di sini dengan sampai ada bunyi klik. Nah, udah terpasang. Nah, kenapa saya bilang itu jangan kenceng-kenceng? Biar ini tuh bisa diatur gerakannya. Kalau kalian kenceng tuh agak seret jadi gerakannya nanti. Kalau udah pas, enak, baru dikencengin gitu aja. Nah, kita coba praktekin masang handphone di sini. Kenapa sih harus pakai phone holder dari Oto Project? Pastinya phone holder dari Oto Project itu nggak mengganggu fitur-fitur yang udah ada di dashboard kalian nih. Contohnya yang gampang banget yang terlihat kan ini kisi AC nih. Kisi AC nggak terganggu. Kenapa kisi AC nggak terganggu? Karena kita punya special bracket. Nah, biasanya phone holder kan dimasukin ke kisi AC nih. Jadi agak ya merusak kisi AC lah nantinya. Kalau kita kan nggak, langsung aja tempel di sini. Nah, pertanyaannya adalah mengganggu AC nggak? Enggak, tombol-tombolnya kan di bawah, jadi nggak terganggu. Enak banget nih, tinggal pencet di sini nggak terganggu. Dan pastiin lagi nih, kita memastikan bahwa tidak mengganggu fungsi dari tombol hazard. Biar kita mencet tuh enak tuh. Nih, pencet dari sini bisa, pencet dari sini bisa, nggak ketutupan gitu tombol hazardnya. Jadi bisa, inilah, fleksibel banget, mau dari kiri, mau dari kanan, masih bisa. Nah, kita coba praktekin pakai handphone, kita taruh. Nah, ini ada dari phone holder Oto Project ini udah ada yang namanya Gravity Lock System. Jadi dia mengunci otomatis ketika ada handphone yang ditaruh di phone holdernya. Ditambah lagi,
Di sini kalau kalian bisa lihat ada space yang kosong disediakan emang untuk kabel charger itu melewati space ini. Kita lanjut ke aksesoris yang kedua, ini tuh fungsional banget untuk menaruh barang-barang bawaan kecil, perintil-perintilan seperti kartu, kunci dan segala macem. Nah, ini dia aksesorisnya adalah center console multi tray untuk mobil Rocky atau race. Nah, kita praktekinnya di mobil race langsung aja karena ini tuh barangnya simple banget. Tapi karena barangnya simple bukan berarti ini tuh remeh ya. Ini tuh guna banget. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh kita udah menggunakan material yang plastik yang kuat banget, material premium, dan di sini udah terlihat ada beberapa kompartemen. Yang pertama kompartemen yang besar ini, nah gunanya buat naruh kartu, contohnya ini ya, kartu di sini, misalnya mau ngasih taruh kunci bisa, ada juga mau ngasih receh gitu di sini. Nah untuk ngasih receh di sini udah ada kompartemen sendiri, jadi bisa kalian recehnya berdiri, jadi ngambilnya gampang. Kalau recehnya tiduran kan ngambilnya agak susah tuh di sini. Nah makanya kita ngasih kompartemen buat naruh koin. Di sini tuh ada karetnya biar itu tuh nggak gerak-gerak, nggak geser-geser, dan nggak bunyi klotak-klotak-klotak lah. Kalau di jalan kan nggak enak banget tuh ada bunyi-bunyi yang asing gitu di telinga kita. Nah kita masukinnya di center console booknya dari mobil race atau Rocky. Nah kita tinggal buka aja, tinggal masuk ini, enak banget. Bah, gampang, simple, tapi ini fungsional banget. Jadi cukuplah untuk menaruh beberapa barang yang kecil-kecil biar lebih terorganisir, lebih rapi, dan nyarinya pun gampang. Kalau misal kalian taruh di sini, biasanya kan barang-barang kecil tuh suka taruhnya sembarangan, terus nyarinya susah gitu. Nah kalau taruh ada ini kan tinggal taruh sini. Jadi konsol kalian tuh punya dua level, level yang bawah nih, level bawaan, dan ditambahin juga level yang kedua dari Auto Project center console multi tray-nya. Gitu deh, mudah banget kan, easy. Yang ini ada buat naruh barang-barang kecil, yang ini ada buat naruh handphone. Dan itu dia aksesoris dari Auto Project untuk menaruh handphone dan menaruh barang-barang perintilan kecil-kecil. Nah, kalau kalian udah punya mobil race atau mobil Rocky, kalian belum punya aksesoris itu, wajib dan harus banget pasang biar berkendara kalian makin nyaman, dan ada beberapa aksesoris yang fungsional banget bisa dipasang di mobil kalian. Nah, kalian juga bisa cek di e-commerce kita, ada di Tokopedia, Shopee, dan Blibli, cari aja Auto Project. Kalian juga bisa, kalau misalnya punya waktu luang, bisa langsung aja datang ke Auto Project Garage yang ada di Bintaro, yang ada juga di Cengkareng. Bisa kalian cek di deskripsi alamatnya ya. Dan terus jangan lupa like dan follow sosial media kita, ada di TikTok dan Facebook dan Instagram, cari aja Auto Project. Nah juga jangan lupa like video ini dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng notifikasi biar kalian update terus dengan video-video terbaru. Misalnya ada produk baru, review mobil baru atau apa, langsung klik aja tombol notifikasi biar kalian tahu ada apa aja yang baru dari video Auto Project. Nah udahlah, sekian aja, udah capek juga nih, mau kerja yang lain. Kita lanjut aja di video selanjutnya. Auto Project, bikin mobil auto keren.